Mula dapat itu. Alhamdulillah, paling baik yang tidak amin boleh. Budak Allah akan dapat itu. Akhirnya, Bapak Ibu umum, anak-anak, boleh berjalan. Pertama-tama, ini kita besar-besarnya, kita banyak kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua. Dan pada siang hari ini, dijuluki sampai dengan Allah ini, itu dengan hati yang ikhlas, apa kata, hanya untuk mendoakan apabila bapak-bapak yang berkuan atas kebaikan. Jadi, kalau kita ini pasti akan kita tahu, ya kita terus, insya Allah setiap tahun kita lakukan kegiatan ini. Untuk dia orang baik, dia ada pemimpin yang tahu apa yang kita mau. Mungkin dia tidak mengatakan yang lain tahu, tak tahu, aduh, tak tahu, kan? Tapi kalau di survei ya, ini lah, ini. Seperti itu, dia bisa mengubah, dia bisa mengubah raja, dia bisa jalan kaki jauh-jauh. Dia bisa mengubah diri kita, dia bisa mengubah toko. Masuk ke dalam ini, kok kita ada, kok dia ada, lain dengan kita.
Datuk Azman, Ketua LMB, mohon sedikit penjelasan tentang kegiatan pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bertepatan tanggal 7 Juli 2001, kawan-kawan orang tua kita, abang kita, Bandar Nombor Sirun, Bandar Nombor 4. Maka dengan harapan, panjang umur, beri kesihatan, keselamatan, cepat bergabung sama kita, membangun negeri ini, menanggak sama ruang kita ini. Bahawa dia adalah tokoh yang tahu apa yang kita mahu. Dia orang baik. Jadi wajar kita semua orang terima kasih. Jadi dia orang baik. Banyak yang terima kasih. Jangan jahat orang yang nampak. Baik orang yang tinggal juga. Dia tidak melayu pun itu. Dia terlepas daripada politik. Jangan dia ada peranan sekitar dengan politik. Tapi beliau salah satu. Mulai dari wakil bupati sampai sekarang. Tak ada cacat benda itu. Sekarang masuk hukum itu bisa lain. Tapi bagi kami, dia orang baik. Jadi setiap saat, itulah kita buat ini. Pada hari ini, pagi, kami dengan sahabat Yopa, dengan pasal-pasal, Hidatullah. Dan Sungai Raya, sampai sini di kampung ini, di belah di sebelah sini, dengan bersama anak yatim, sama orang anak-anak yang tamang. Ini, dengan harapan itu, sama-sama kita keluar ke lanjutan beliau, dan berikan kesihatan, keselamatan, sehingga cepat bergabung ini. Berapa orang anak yatim yang disantri itu? Kalau tadi di sana 120 santri santriwati, itu doa sama dengan ustaz dia. Hari ini sekitar 50 untuk kecamatan Belat. Tapi mungkin di Kepri mungkin ada yang lain buat itu. Tapi kami masuk orang-orang Bang Jin lah, orang yang menyayang dia, dia menyayang sama kita. Tidak ada kebentuk yang nampak. Dia orang baik. Apa pun kita buat, orang baik. Sebagai pembina agamawa yang ikut bergabung dengan LMB untuk menyantuni anak yatim, mohon sedikit penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, komunikasi kami bersama Bapak Haji Dr. Basirun untuk kita lancar untuk saat ini. Beliau sempat komunikasi untuk meminta bantuan doa untuk beliau agar beliau bisa lancar setiap setiap penulisan-penulisan dalam apa yang dia hadapi sekarang ini. Alhamdulillah dari habis itu tadi sampai hari sampai siang ini di Kecamatan Belat sudah termasuk kegiatan yang keempat. Kami mendoakan beliau semoga beliau tetap semangat dan selalu sehat dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Gimana dengan keadaan abang kita Nordin di sana? Alhamdulillah, dia sehat walafiat, umur betul, muka cerah betul. Saya berharap kepada masyarakat Kepri, khususnya Kabupaten Darimun, selalu menggunakan beliau yang terbaik untuk beliau. Ada salam dari abang kita untuk masyarakat Balai Karibun. Mengingatkan setiap saya kegiatan masyarakat, salam rindu dari beliau untuk masyarakat, khususnya masyarakat kepada beliau. Ketua Agamawa, Kabupaten Karibun, mohon sedikit penjelasan bergabung dengan LMB kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, kami bersyukur bergabung dengan LMB ini dah jauh hari. Masih saya bujang lagi, saya dah dengan Datuk Azman. Jadi begitu ada pun tak mahu, alhamdulillah kami selalu kerjasama. Setidaknya amanah-amanah yang disampaikan kepada kita lewat ormas, inilah yang kita harapkan. Setiap ormas bukan jadi persaingan permusuhan, tapi persaingan untuk mempersatukan untuk Karimun itu sendiri. Dan amanah yang dititipkan oleh Bang Haji Nurdin melalui LMB sudah disampaikan, kami mendampingi LMB dan sahabat Jawa sehingga sampailah kami di Seberas Kecamatan Belat. Terima kasih juga kepada Bung Kadir, seorang tokoh masyarakat di Belat ini, khususnya di Seberas, yang menerima kami. Dan semoga kami hanya bisa mendoakan amanah yang disampaikan Bang Nurdin ini. Kami doakan beliau, semoga beliau sehat selalu. Kami selalu menantikan beliau, khususnya Kepri, kabupaten yang kita cinta ini, Karimun. Berharap beliau cepat pulang, cepat kembali. Apa yang disampaikan Datuk Azman tadi, beliau adalah orang baik. Terus untuk kedepannya bersinergi dengan LMB? Insyaallah untuk kedepan
kami akan selalu bersinergi dalam hal-hal kebaikan, menyampaikan amanah dalam segala sektor kegiatan. Kami akan selalu bersinergi karena setidaknya beliau adalah guru saya, beliau adalah abang saya, beliau adalah keluarga saya. Sebelum adanya Gamawa ini kami sudah kenal lama dan kami adalah satu padu keluarga Melayu. Ketua Lam, mohon sedikit penjelasan tentang kegiatan di Desa Sebras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khususnya kami ucapkan kepada yang terhormat Datuk Tuan Haji Nurdin Basirun, Tuan Biau Sehat Selalu, dan kami lembaga Adat Melayu. Kami sangat selalu bersinergi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh LND Kepri, khususnya yang dipimpin oleh Datuk Adnan, yang mana sebenarnya ada kegiatan sulam masal, kami juga mendampingi, dan alhamdulillah hari ini ada santunan untuk anak yatim dan kami juga mendampingi, dan ini sangat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak kami. Kepada Bapak Haji Nurdin Basirun, mudah-mudahan beliau sehat selalu, lancar segala urusan, dan Allah ijabahkan doa dia. Terima kasih atas sumbangsih kepada masyarakat kami. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.